guys. Oke, okay, tahan dulu guys. Guys. Hi guys. Hi guys. Hmm, 50.000 bisa dapat apa aja ya? Edisi OC Tarisa. Teman-teman. Jadi kita mau beli. Jadi kita mau beli mie ayam di sana. Jadi teman-teman, uang kita sisa 40.000 dan selanjutnya kita bakal pesan ke Kuse. Cirengnya juga sama kita beli es krim lagi dibuat. Dapat ini juga. Sisa uangnya berapa kak? 25.000. 50.000 bisa dapat apa ya? Edisi Alisa dan Venus. Nah sekarang kita ada di standnya depannya. Sekarang kita mau beli tahu gejrot. Oh guys, 50.000 dapat apa aja ya? Edisi Hoza dan Eja. Hai guys, kita habis beli tekwan di warung buruk ini. Nah, kita juga dapat kita punya paket biar dapat gratis. Kita dapat gratisnya. Ada. Ini tuh 12.000. Jadi sisa uang kita tuh bisa 38.000. Dan kita bersama satu rekannya. Kita bersama Kak Jahir. Halo. Ayo Kak, kita masuk. Ayo silakan masuk, silakan silakan. Ayo, ayo. Boleh silakan keliling-keliling. Ya, silakan silakan silakan. Boleh muter-muter, boleh silakan kameramen ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di kelas 11.1 bersama Turget. Nah, di sini gua jadi Turgetnya ya. Nama gua Ahmad Patir. Jadi kali ini kita akan memamerkan pameran lukisan-lukisan di kelas 2. Ya, di sini seperti tema kita ya. Pokoknya gambar lukisan kita kalau enggak pantai, isi laut, ikan-ikan, ya. Nih, ini isi laut ya. Isi laut. Ini pantai, kan? Ikan-ikan. Habis itu laut lagi kan? Habis laut, nah ini salah tema ini. Maksudnya ini lagi nih tangguban perahu sebelum terjadi ya. Jadi ini masih ada danau kan, danau. Nah ini belum terbalik perahunya nih. Nah yang gerakin perahunya ini cumi-cumi. Cumi-cumi. Nah di sini ada gambar paling bagus di sini ya. Soalnya punya gua. Jadi kenapa di sini gambar ada kayak serat-serat putih gini nih? Ini bukan salah yang gambar, bukan. Jadi ini sebenarnya gue tuh ngelihat foto ini tuh dari zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu kan foto kamera belum sebagus ini nih. Jadi mereka ada serat-serat putih kayak semut-semut gitu tuh. Jadi gue sengaja nih gue gambar nih gue harus ngikutin sama nih. Nah di sini gue punya gambar foto pohon ya. Kalau bisa dilihat nih ya, ini bukan pohon kelapa, sorry ya. Ini putri malu, ya. Putri malu yang tumbuhnya kesuburan. Jadi dia lebih tinggi. Nah ini cimone, ini cibodas. Tenang aja, dulu kepisah laut soalnya. Nah, sini.
saya tentang tour guide. Kalau saya kasih udah datang, pokoknya jangan kapok datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada di kelas 11 IPA 2. Nah, kita udah bersama salah satu murid dari 11 IPA 2 nih. Kok boleh tau gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perkenalkan saya, nama saya Muhammad. Bisa dipanggil apa, saya menjadi tour guide-nya. Nah, yuk kita ikutin terus. Pertama, kalian harus daftar terlebih dahulu nama kalian di sini. Nah, kita sekarang udah berada dalam kelas kelas apa? Oh, boleh tahu nggak sih tentang temanya apa? Oke, jadi di kelas ini temanya adalah Nusantara. Jadi, di sini banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Oke, maksudnya yang pertama kita. Pulau pertama di sini ada Pulau Sulawesi dan maka dijelaskan oleh mereka. Kamu boleh. Tiga karya dari kita. Pertama, kita mau jelasin tentang batik yang ada di Toraja ini. Jadi sebenarnya batik Toraja ini merupakan ukiran-ukiran yang ada di rumah-rumah orang-orang Toraja, terutama di Goa di Sulawesi Selatan. Ini salah satu bentuk motif batik yang merupakan ciri khas dari Toraja langsung. Seperti ada merahnya, kuning, hitam, putih, dan ini salah satu ciri khas dari batik Toraja. Ada maknanya nggak, Kak? Ada maknanya. Ini tuh melambangkan kematian. Melambangkan kematian. Jadi, misalkan ada di upacara-upacara kematian di Toraja ini bisa dipakai. Dan ketiga, ini ada rumah adat Toraja. Namanya Tongkongan. Jadi tongkongan itu di bahasa Makassar atau bahasa Bugis di Sulawesi artinya duduk. Jadi orang yang tinggal di rumah ini dominan semuanya itu kayak dominan duduk di dalam lah, kayak enggak terlalu banyak aktivitas. Dan rumah adat ini juga bukan tempat tinggal doang, jadi bisa seperti dipakai seperti baca adat ataupun bersosialisasi sesama. Oke, jadi selanjutnya di sini ada pulau kedua yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dijelaskan oleh. Jadi ini tuh ada harimau dari harimau Sumatera. Ini kita buatnya dari bubur kapas. Kenapa kita ambil harimau? Karena dia hewan yang dari Sumatera, lumayan ikonik gitu. Terus di sini ada rumah gadang. Kita bikin dari stiker. Di sebelahnya ada beberapa paper craft yang kita bikin. Jadi ini tuh hewan-hewan yang hewan-hewan yang berasal dari sono. Kayak ada kelinci, harimau sama gajah Sumatera. Di sebelahnya ada warna yang kita buat dari botol. Terus itu yang terakhir, itu tuh kayak apa ya, itu berasal dari Aceh. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, jadi pihak lakinya bawa itu ke pihak perempuannya, terus diisi daun. Sini ada pulau yang ketiga yaitu Pulau Jawa. Akan bisa dijelaskan oleh. Iya, jadi di sini ada rumah joglo. Di sini ada rumah joglo. Nah, ini tuh dari Jogja ya. Di sini juga ada baju adat dari Jogja. Namanya Jawi Jangkep ya. Ini tuh buat biasanya di acara-acara formal. Macam-macam ya guys. Ini ya batik, ini ada batik parang dari Jogja, ini jambi dari Solo, kalau sama mega bulung ini dari Cirebon, dan ini dua ini pawung dari Solo. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada
tempat yaitu Pulau Kalimantan. Sekarang kita lagi ada di Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu terkenal dengan pulau kaya akan hutan ya teman-teman. Terus ini ada senjata tradisional, sini ada topi-topi khas Dayak, sini ada tempat alat perhiasan, ya sini bisa taruh cincin, kalung dan lain-lain. Terus sini ada rumah adat Talwai dari Kalimantan Utara, dan yang terakhir ada songket, ini khas dari Kalimantan langsung. Makasih. Yang dimana di tata surya itu terdapat matahari dan beberapa planet lainnya. Nah, di sini tuh ada matahari, dan yang paling dekat dengan matahari itu ada planet Merkurius, dilanjut dengan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Untuk garis-garis di sini itu namanya orbit. Orbit itu fungsinya bagi planet itu untuk mengitari matahari tersebut. Nah, di sini ada juga UFO atau makhluk terbang tidak dikenal. Nah, di sini juga ada alien-aliennya. Nah, si UFO ini bisa mendarat di tata surya ini. Makanya ada sangkut pautannya kita taruh di sini. Penjelasan dari saya cukup. Dari kalian ada pertanyaan? Cukup. Oke, terima kasih. Halo, jadi aku ini. Halo, jadi aku Nirmala. Apa dan Nirmala? Jadi, kita yang bikin lukisan ini dari aku ya. Jadi, lukisan ini itu berceritakan, jadi ada tiga planet, yaitu ada planet Saturnus, juga ada planet Jupiter sama Uranus. Nah, fun fact ya, tiga planet ini adalah top 3 yang terbesar. Jadi, planet terbesar di tata surya itu ada di tiga ini. Terus di tengah-tengahnya ini ada bintang yang menyinari tiga planet ini. Nah, bintang ini tuh bintang yang paling bersinar, namanya itu adalah Sirius. Oke, kalau misalnya lukisan aku ini lukisan tentang planet Saturnus. Jadi alasannya ngambil pada Saturnus sebagai tema berlukisan itu yang pertama kan planet Saturnus itu punya cincinnya dan itu kayak menurut aku cantik gitu planetnya. Yang kedua, cincinnya juga terbuatnya tuh unik itu dari es, dari karbon, sama dari batuan. Ini sama karena dia merupakan planet kedua yang terbesar setelah Jupiter. Terima kasih. Halo. Kira-kira kalian dari kelas mana nih? 10 IPA 1. Jadi perkenalkan aku Nina Zaki Saputri, aku Zalfa Pilani. Jadi di sini kita mau buat jetpack. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita buat jetpack ini? Jadi kan kelas kita nih temanya astronomi galaksi ya. Nah, jadi karena berhubungan sama astronom, jadi kita buatlah jetpack ini. Nah, jetpack ini juga mencakup tabung oksigen. Nah, tabung oksigen itu berfungsi sebagai pembantu alat pernafasan manusia di luar angkasa gitu. Tetap bisa. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi?
kelompok saya bikin tata surya. Proses ininya sama kayak yang di depan, cuman ini lebih tertutup aja. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa aja. Jadi di sini ada matahari, terus di sini juga ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini saya pakai media busa dakon buat kayak perumpamannya itu tuh awan. Terus di sini juga aku pakai lampu supaya karyanya juga nggak terlalu gerak. Terus di sini ada astronot. Jadi astronot ini bahannya dari botol plastik bekas yang ditutup sama aluminium foil. Cukup. Masih kak. Kita perkenalan dulu kali ya. Nama aku Kayla. Nama aku Putri. Nah, di sini aku mau ngejelasin bahannya dari botol plastik bekas yang ditutup sama aluminium foil. Cukup. Masih kak. Kita perkenalan dulu kali ya. Nama aku Kayla. Nama aku Putri. Di sini aku mau ngejelasin ini namanya unidentified flying object, bisa dibilang ini UFO. UFO ini merupakan bentuk istilah dari planet di udara atau fenomena optik yang belum diidentifikasikan. Dari beberapa penelitian, UFO ini belum tahu tempat tinggalnya di mana, tapi dan belum diketahui juga dari beberapa jenis, tapi UFO dan alien ini termasuk bisa dibilang kita fakta dan mudah adanya. Kita juga begitu itu karena terinspirasi dari film-film itu yang biasanya kayak kartun gitu kan. Nah, medianya itu ada dari film plastik yang dibelok, terus ada kap yang bisa berputar gitu, terus aliennya itu dibikin dari lilin-lilin membentuk gitu, terus ada aluminium yang gambarannya tuh kayak meteor jatuh gitu. Terus ada permukaan buminya, terus ini meteornya, terus ini dari kiri pastinya juga. Dari mau tanya enggak? Cukup kak. Masih kak. Jadi buminya gede dan si bulan itu gak ada jaraknya, jadi kecil. Nah, terus untuk teknik melukisnya, kalau yang di langit-langit ini itu aku pakai sponge, jadinya kan bisa dilihat perbedaan gradasinya itu, ini lebih nyatu gitu kan. Soalnya ini pakai kuas, yang ini pakai sponge. Ada yang mau tanya? Cukup. Soalnya ini ada planet Jupiter sama bumi, dan sini ada komet. Kalau misalnya kalian tanya aku terinspirasi dari apa buat gambar ini, aku gambar ini terinspirasi dari ramalan astronom Putri ya. Dia ramal katanya tahun 2126 tuh komet bakal tabrak bumi. Jadi aku terinspirasi dari ini. Gak ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Rasik Kain Makin. Pegang atuh. Sip. Jadi kalian dari kelas berapa? Kelas 1. Jadi kalian bisa tempat nggak ini di materi apa? Serapan. Terus habis itu apa lagi? Kardus. Salah. Ini sebenarnya sih kardus ya. Siabus. Ya benar. Terus? Karton. Enggak. Oke. Ya benar langsung. Terus ada yang mau ditanya nggak sih dari karya ini? Ini buat apa sih? Iya, itu buat apa? Jadi ini tuh permukaan bulan. Dan ini tuh satelit yang mendarat dari roket. Jadi terbang dulu pakai roket, terus satelitnya mendarat di sini. Namanya Apollo 11. Apollo 11. Hah? Apollo 11. Iya, Apollo 11. Udah situ. Ada arinya yang main. Ini diwarnain pakai apa? Kalau ini semen terus di lainnya pakai ya
Terima kasih buat kalian semua yang udah ke pameran seni kita. Ya, selamat di rumah.